Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Budiarto. Salam sampai. Perkenalkan, saya Dinas dari Rencana Wijaya Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kedaulatan Indonesia DKI. Yang pertama adalah sejarah kedaulatan di dunia. Yang dimulai abad 20 oleh Puding Bawal. Ada tanggal 25 Juli 1907. Bawal yang dikatakan sebagai Raja Jenderal di Inggris mengadakan pertemuan. Pada tahun 1908 yang menulis buku seperti prinsip dasar kelompok pengiduran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Gerakan Pramuka. Sejak itu banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan Pramuka tidak dikenal di Inggris juga di negara-negara lain. Awal gerakan pramuka yang didominasi oleh laki-laki sejak tahun 1912 muncullah organisasi kepramukaan The Goods yang didirikan oleh adik perempuan Peter Paul yaitu Agnes. Organisasi perkampungan di dunia terus berkembang pada tahun 1916. Berdasarkan organisasi Pramuka, usia siaga bernama Kap atau anak serigala yang dilengkapi dengan buku panduan kegiatan pada buku dan buku siaga. 1919, Proton Power mendirikan Proper Scope untuk kelompok remaja 17 tahun. Pada 1922, Proton Powell menerbitkan buku Proving to Success atau Mengembara Menuju Kesuksesan. Tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampai akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan jambore dunia di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang dihadiri. Di acara tersebut, Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan sedunia, meskipun kemudian dipindah. Di Kanada pada 1958 serta di Geneva, Swiss pada 1968. Itu adalah sedikit cerita sejarah teman berdirinya kepanduan di dunia normal. Kemudian sejarah kepanduan di Indonesia dimulai 1912. Didirikannya organisasi Netherlands Pathfinder
Organization NPO yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi NIPV, Netherlands Indies Pathfinder Vereniging. Istilah Pathfinder merujuk kepada istilah organisasi pramuka Belanda. Kemudian, penggunaan Pathfinder sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfinder dengan Pandu atau Panduan. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi Panduan berbentuk bangsa Indonesia bernama Javanese Pathfinder Organization yang diprakarsai oleh Mangkunegara ke-7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baiklah dinafaskan nasional, keagamaan, beberapa di antaranya ada Hizbul Wathan, HWI, Serikat Islam, Afdeling Pathfinder Siap, ada Indonesia Nasional Pathfinder Organization IPO, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatukan semua itu diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya kepanduan lewat keputusan menteri. Teknik, Menteri Teknik, Pengajaran dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lainnya bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi kesatuan organisasi kepanduan Indonesia di awal 60-an. Ingat, karena akan ada 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada tiga federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia bagi anggota Pandu Pria serta PKPI Persatuan Pandu Putra, Persatuan Pandu Putri Indonesia, dan PUPP Indo, Persatuan Organisasi Putra Putri Indonesia untuk Organisasi Pandu Wanita pada tahun 1961. Gerakan Pramuka akhirnya lahir hasil latar belakang kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada pada tanggal 14 Agustus 1961. Dilakukan pelantikan Mabinas, Warnas, dan di Istana Negara serta penaklukan anugerah panci-panci Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati Hari Pramuka. Oke, sekian. Masih apabila ada semacam salah pembahasan mohon dibenarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan mengucapkan salam.